are now live. Shalom, selamat malam. Shalom. Shalom rekan-rekan semuanya yang sudah bergabung di Instagram Live GKKD Jakarta. Kita malam ini akan berdoa bersama-sama. Kita malam ini sama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Bang. Shalom Kak Juliatri. Shalom Kak. Host GKKD Jakarta malam hari ini. Shalom rekan-rekan yang ada di Instagram tadi, YouTube udah ya? YouTube belum dibuka ya? Oh, YouTube belum. Belum live. Belum live. Mari kita malam hari ini berdoa bersama memuji Tuhan, mendukung setiap rekan-rekan kita dan saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan di dalam doa. Dan percaya di dalam doa pada malam hari ini Tuhan bekerja dimanapun kita berada, dimanapun Bapak Ibu saat ini, dan apapun yang dialami, percaya bahwa Tuhan bekerja jauh melebihi apa yang kita pikirkan dan doakan. Amin. Thank you Kak Juliatri. Kita akan memuji Tuhan, kita percaya siapapun kita yang melayani Tuhan, kita mau tidak lelah melayani Dia ya, Bapak Ibu. Menjadi siang di bawah.
Shalom semuanya yang baru bergabung malam hari ini. Shalom, shalom, shalom. Ada Kak Aya Andri, kemudian Bang Junto, CD Worship, Kak Rahel, Liaput, dan Bang Pardi. Shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Mengikuti Yesus itulah kesukaan setiap kita. Kita percaya di dalam Dia selalu ada pengenalan akan kehendak-Nya yang bawa kita kepada damai sejahtera, kepada kepenuhan akan kasih kepada Tuhan. Suakana anugerah-Mu hari ini ada. Semakin bertambah lepas semua
Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Jadikan kami seperti Engkau, jadikan kami sehati dan sepikir seperti Engkau Tuhan. Terima kasih malam hari ini Bapa, kami memuji Engkau, kami meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk hatimu yang luar biasa di setiap kami. Kami dipelihara, kami disertai, kami didoakan, kami dipenuhi, dicukupkan, kami dihibur, kami diamankan, kami dijagai. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyediaan Tuhan ketika kami masuk di dalam visi Tuhan. Ketika kami masuk di dalam rencana Tuhan, destiny-Mu, Tuhan memberikan provisi-Mu Tuhan. Tuhan memberikan kecukupan-Mu Tuhan di dalam setiap apa yang kami kerjakan. Tuhan, kami menyerahkan hati kami, hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa untuk doa malam hari ini. Kami mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kau berkati malam hari ini. Menjadi satu malam yang kami boleh mendapatkan sesuatu yang berharga yang daripada Tuhan. Amin. Berkata-katalah di dalam setiap relung hati kami, setiap orang yang mungkin malam hari ini join melalui YouTube, mungkin join melalui Instagram. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati dengan penghiburan, kekuatan, sukacita yang melimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Shalom, teman-teman semuanya yang bergabung malam hari ini di YouTube dan di Instagram. Kita malam hari ini akan merenungkan satu firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Filipi. Filipi 2, teman-teman ya. Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Sebuah kisah yang ditulis oleh, atau bukan kisah, tetapi sebuah surat ya, surat yang ditulis oleh Paulus, hamba Tuhan yang luar biasa, yang apa ditulis sebuah kitab, salah satu kitab begitu ya, yang ditulis untuk jemaat-jemaat yang saat itu dia rintis, yaitu salah satunya ada Filipi, kemudian ada Efesus, ada Korintus dan sebagainya. Dan surat-surat itu salah satu yang ditulis, kitab Filipi ini ditulis di dalam penjara ketika kondisi Paulus dia tengah berada di Roma dan dia menunggu gitu ya, menunggu satu keputusan yang sangat penting dalam hidup dia, divonis apakah dia bersalah atau tidak, hukumannya apa. Jadi sebenarnya kondisi Paulus juga tidak sedang baik-baik saja, tapi dia adalah orang yang luar biasa yang selalu memberikan semangat kepada setiap jemaatnya, kepada bukan jemaat ya, tapi kepada setiap jemaat yang dirintis oleh dia, yang dia memberi makan dan sebagainya ya, melalui memberi makan rohani. Bapak Ibu Saudara, demikian juga sebuah teladan yang diberikan Paulus pada setiap kita ya, tentu saja yang tidak pernah lelah, tidak pernah berlesu begitu di dalam penantiannya, dia tetap melayani Tuhan. Dan itu kehidupan kita, bagaimana kita meneladani sikap yang dinyatakan oleh Paulus dalam hidupnya yang luar biasa itu. Saya mau bacakan dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan ayat demi ayat ya, tetapi kira-kira ayatnya berkata ada satu pesan yang luar biasa yang diberikan oleh Paulus di dalam setiap hidup kita. Ketika kita melayani, mungkin Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang melayani, mungkin anak-anak PH-mu mungkin, atau melayani
keluarga setiap kita mungkin, kemudian kita melayani mungkin yang pelayanan di praise and worship misalnya, atau mungkin yang saat ini sedang melayani juga orang-orang yang di sekitar kita semuanya, mungkin di kantor kita bahkan, atau mungkin di marketplace gitu ya. Tuhan katakan bahwa yang pertama adalah hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri. Bapak ibu saudara, yang pertama, yang terutama di dalam setiap kehidupan kita ketika kita melayani orang lain adalah kita mempunyai hati yang sehati sepikir. Bapak ibu saudara, ada banyak hal di dalam kehidupan, mungkin berjemaat dan sebagainya, pasti akan ada banyak gesekan. Mungkin ada banyak pribadi-pribadi yang berbeda-beda dengan latar belakang yang berbeda. Tetapi Paulus mengatakan yang pertama, nasihat yang pertama adalah kita pertama-tama adalah menjunjung kesehatian. Menjunjung kesehatian. Bapak ibu saudara, seperti Yesus, dia satu hati dengan Allah Bapa. Demikian juga kita harus sehati dengan yang lain. Kita sehati sepikir. Mungkin banyak sekali hal-hal yang berbeda di dalam kehidupan kita berjemaat, kita bersama-sama di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Mungkin kita juga berbeda di dalam mungkin kehidupan keluarga kita. Tetapi Tuhan mengatakan yang pertama-tama adalah kita sehati, setujuan, satu kasih. Oke, dan berikutnya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak ibu saudara, kunci dari kesehatian itu adalah bahwa kita mengutamakan yang lain itu lebih utama daripada kita mencari pujian yang sia-sia bagi kehidupan sendiri, mencari kepuasan yang lebih utama bagi diri kita sendiri. Tetapi nasihat Paulus bagi setiap kita bahwa dia mau untuk sehati sepikir itu adalah kita menganggap yang lain lebih utama di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi yang kedua adalah kita mengutamakan yang lain lebih dari keutamaan diri kita sendiri. Berikutnya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Bapak ibu saudara, hal yang luar biasa bahwa dia mau setiap kita tidak hanya meneladani apa yang Tuhan Yesus kerjakan, tidak hanya kita meneladani, melihat, lalu kita melakukannya, tidak hanya sekedar itu, tetapi dia mau setiap kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Bagaimana kita menjadi memahami hatinya Kristus, bagaimana kita memahami bagaimana pikiran dan perasaan Kristus. Luar biasa. Pikiran dan perasaan Kristus itu saya percaya adalah bagi jiwa-jiwa. Pikiran dan perasaan Kristus itu adalah bagi orang lain. Bagaimana dia datang ke dunia, dia menyembuhkan orang yang sakit. Bagaimana ketika dia di perkawinan Kana, ketika waktunya belum selesai, waktunya belum mulai begitu ya, dikatakan bahwa kepada Maria bahwa waktuku belum tiba ibu gitu ya, tetapi Maria dalam tanda kutip mendesak dia untuk menolong keluarga yang sedang kekurangan anggur ini. Akhirnya dia berkata bahwa walaupun belum waktunya, dia akhirnya membuat mujizat yang pertama, yaitu mengubah air menjadi anggur, Bapak Ibu Saudara. Jadi sedemikian hati belas kasihan kepada orang, kepada jiwa-jiwa, belas kasihan kepada kesulitan orang lain, belas kasihan kepada kondisi sekelilingnya yang mungkin mengalami ketidakadilan, mengalami sakit penyakit, mengalami kesengsaraan, itu menjadi hati dan pikiran Kristus Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, nasihat yang ketiga Paulus di dalam kehidupan kita, kita menjadi sehati dan sepikir seperti Kristus Yesus. Berikutnya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak ibu saudara, luar biasa ya. Jadi kalau kita melihat bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah, Yesus Kristus adalah Yahweh itu sendiri,
Dia adalah satu pribadi yang Allah sendiri yang menjadi wujud dalam wujud manusia. Tetapi dia mau mengambil rupa seorang hamba. Allah dengan keilahiannya, dengan keutamaannya, dia mengambil rupa sebagai manusia. Dia sudah menurunkannya. Kemudian tidak hanya sebagai manusia biasa, mungkin dia bisa lahir sebagai raja, mungkin dia bisa saja dia lahir sebagai bangsawan misalnya, tetapi bahkan lebih rendah lagi, dia mengambil rupa seorang hamba yang dikatakan bahwa yang telah menganggap mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Bahkan mati di kayu salib. Kalau dulu ceritanya Bapak Ibu Saudara, mati di kayu salib itu adalah mati yang dengan cara yang paling rendah, cara yang paling hina. Demikianlah Allah mau setiap kita Bapak Ibu Saudara, seperti Kristus Yesus itu yang mau merendahkan setiap hati kita, bahkan menjadi hamba, bahkan mau mati dalam dirinya sendiri, memikul salib paling hina, bahkan itu untuk orang lain. Bapak Ibu Saudara, itulah yang dikerjakan oleh Kristus. Jadi ada empat nasihat. Yang pertama adalah kita mengutamakan kesehatian, mengutamakan kesehatian sehati sepikir dengan orang lain. Kemudian yang kedua adalah kita mengutamakan orang lain lebih utama daripada kepentingan diri kita sendiri. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita menaruh pikiran dan perkataan yang sama dengan Kristus Yesus. Tidak hanya melakukannya, tapi kita menjiwai setiap hati perasaan Kristus itu, yaitu bicara mengenai jiwa-jiwa, bicara mengenai kesulitan orang lain, bicara mengenai ketimpangan sosial mungkin, bicara mengenai kehidupan yang di sekitar kita yang bobrok dan sebagainya. Dia mau kita menjadi orang-orang yang mengubahkan. Dia mau menjadi orang-orang yang menolong. Dia mau menjadi kita menjadi orang-orang bagi orang lain. Tidak hidup bagi diri kita sendiri, tapi bagi orang lain. Dan yang keempat adalah dia mau dia kita meneladani hidup Kristus yang menjadi rendah, menjadi bahkan mengosongkan dirinya sekalipun, bahkan memikul salib dan mati di mati sampai mati di memikul salib itu. Itu hal yang luar biasa. Mungkin tidak semudah kita omongkan, tetapi Tuhan mau supaya kita meneladani itu. Ada satu hal yang luar biasa di atas semua itu, bahwa dan dalam dikatakan bahwa itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi sehati, kita menjadi sepikir dengan Kristus, kita meneladani pikiran dan perasaan Kristus, kita menjadi sama seperti Kristus, maka kita mengalami juga kemuliaan yang dijanjikan Allah, seperti ketika Yesus dimuliakan oleh Allah di atas nama segala nama. Demikian juga kita akan mengalami berkat-berkat yang sama yang dialami oleh Kristus. Bapak Ibu, saya tetap percaya kita turut di dalam ambil bagian di dalam kemuliaan Kristus. Kita turut ambil bagian di dalam kemenangan Kristus itu bagi setiap dosa, sakit, penyakit, segala hal ya dalam dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan mau kita ambil bagian dalamnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi apapun tetap semangat, tetap tidak lelah di dalam pekerjaan, pelayanan kita, tetap semangat karena Tuhan Allah kita luar biasa. Amin. Kita mau berdoa bersama-sama untuk setiap pokok-pokok doa yang sudah kita akan doakan sama-sama ya. Kita mau langsung berdoa aja ya. Atau mau sapa dulu? Berdoa aja ya. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Tuhan berbicara bagi setiap kami. Kami menjadi sehati, sepikiran dengan Kristus Yesus, di mana Engkau Allah yang mengambil rupa sebagai manusia. Tidak hanya sebagai rupa manusia, tapi bahkan Engkau mengambil, mengosongkan dirimu menjadi seperti hamba yang lebih rendah lagi, yang setia taat sampai mati di atas kayu salib, di mana salib itu adalah satu lambang kehinaan yang
paling rendah di mata manusia, Tuhan. Bapa, kami mau belajar, kami mau submit, Tuhan, kepada Engkau, Tuhan. Mari ajari kami menjadi hamba yang berkenan kepada-Mu. Kami percaya ketika kami ambil bagian di dalam Engkau, ada kemuliaan yang sama yang Tuhan itu menjadi bagian kami. Ada kemenangan yang sama yang Tuhan berikan pada Yesus, itu menjadi bagian kami. Ada kuasa yang sama itu bekerja di dalam setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Bukan apa yang kami lakukan, tetapi Engkau yang memilih kami, Tuhan. Engkau yang memilih kami, Engkau yang mengambil kami dari kehinaan itu untuk masuk ke di dalam satu rencana-Mu yang besar. Kami berdoa malam hari ini bersama-sama jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami mau berdoa bersama-sama untuk Indonesia yang tercinta. Terima kasih untuk satu proses yang telah kami lewati, yaitu proses pemilihan umum yang berlangsung dengan aman. Terima kasih Bapa, Engkau dahsyat luar biasa. Amen. Kami percaya Engkau sedang mengerjakan sesuatu yang besar, yes, di dalam kehidupan bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, terus menjaga Indonesia. Kami percaya ada shalom Tuhan, ada kedamaian Tuhan yang Tuhan berikan, amen, pada Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ada sukacita surgawi yang melanda Indonesia, ada kerukunan, amin, ada persatuan yang melanda, amin, atas Indonesia di dalam nama Yesus. Kami menghalau setiap roh-roh perpecahan di dalam nama Yesus. Kami menghalau setiap roh-roh yang berusaha untuk memecah belah, dan itu hanya dari iblis yang membunuh, mencuri, dan membinasakan itu. Yang dari iblis kami halau di dalam nama Yesus. Kami berdoa ada kehidupan, kami berdoa ada kemakmuran, kami berdoa ada kekayaan, amin, bukan kemiskinan. Kami berdoa ada sukacita, amin, kami berdoa ada kesehatan atas Indonesia, amin, kami berdoa ada kemuliaan atas Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami berdoa melindungi, memberkati Indonesia. Engkau Tuhan yang bekerja atas Indonesia. Berkati pemerintahan negeri kami. Terima kasih untuk 10 tahun yang dahsyat di bawah kepemimpinan presiden kami. Kami terus berdoa Tuhan, beliau akan menyelesaikan, amin, dengan baik, amin, menyelesaikan dengan luar biasa, amin, dan kami berdoa terus visi Tuhan terus dikerjakan atas Indonesia, menjadi, amin, bangsa yang memberkati, amin, bangsa-bangsa, amin, amin, bangsa yang dimana Injil Tuhan, amin, itu dinyatakan, amin, dimana dari tempat ini muncul, amin, berkat Tuhan, amin, atas seluruh Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk pemerintahan yang akan datang, amin, 5 tahun ke depan akan dipimpin oleh presiden yang baru. Kami berdoa di dalam nama Yesus, amin, Tuhan yang berkati, persiapkan kaki-kakinya untuk melangkah, persiapkan tangannya untuk mengambil satu keputusan yang tepat di dalam nama Yesus. Tidak ada kecurangan, tidak ada kejahatan. Jauhkan dari tipu daya orang-orang yang jahat. Jauhkan dari tipu-tipu daya orang-orang yang hendak mengambil keuntungan pribadi sebesar-besarnya, bahkan menyengsarakan rakyat. Tetapi muncul orang-orang yang sebagai pemimpin, amen, orang-orang yang murni hatinya, orang-orang yang tulus hatinya, amen, yang bersih tangannya, amen, untuk muncul, amen, di atas, amen, negeri kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa setiap persiapan masa transisi ini, amen, boleh berlangsung dengan baik. Amen. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pekabaran Injil di Indonesia semakin terbuka besar. Kami berdoa gereja-gereja Tuhan diberkati. Kami berdoa setiap pertemuan-pertemuan ibadah yang terjadi di gereja Tuhan diberkati luar biasa. Kami menjadi, amin, gereja yang mengerjakan, amin, visi Tuhan, amin, yang memberkati, amin, bangsa ini Tuhan. Gereja yang menjadi, amin, tangan Tuhan, amin, kakinya, amin, Tuhan, yes, untuk menjadi saluran berkat, amin, bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa, berkati setiap pemimpin-pemimpin gereja, beri kesatuan, kesehatian, yang mengerjakan visi, amin, Tuhan bersama-sama, amin, memberkati daerah demi daerah, suku-suku bangsa, di mana nama Tuhan itu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami membawa untuk saat ini Geraha GKKD, yes, di mana gedung ini yang dulu digunakan sebagai sekretariat gereja di Cawang, saat ini gereja ini akan dijual Tuhan
untuk pelunasan GKKD Center. Kami berdoa malam hari ini membawa tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa oleh kehendak-Mu itu boleh tempat ini boleh terjual Tuhan. Oleh kehendak-Mu saja tempat ini boleh dipertemukan yes. dengan orang yang tepat untuk membelinya. Oleh kehendak-Mu saja Tuhan proses jual beli boleh terjadi. Kami percaya menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kau yang berotoritas, kau yang punya kehendak, boleh menjadi tempat ini menjadi saluran berkat Tuhan untuk kami boleh melunasi GKKD Center. Terima kasih Tuhan juga saat ini untuk proses pembelian Havila di Puncak di Bogor. Kami berdoa di dalam nama Yesus proses pembelian ini kepada orang yang tepat ini Tuhan yang terus berkati Amen. Supaya proses jual belinya ini berjalan dengan baik. Amen. Tidak ada delay, tidak ada yes, penundaan, Tuhan. Tidak ada Amen. Kegagalan. Semua Amen. Yang daripada Tuhan. Semuanya Amen. Tuhan yang jagai, Amen. Tuhan yang pimpin dan kawal. Amen. Semuanya boleh berjalan dengan baik Amen. Dan lancar yes, di dalam, yes, nama Yesus, dalam nama Yesus. Sehingga kami boleh melunaskan Amen. Lantai 3C Tuhan yang ada yes. di atas ruang sekolah minggu. Di dalam nama Amen. Yesus. Yesus. Dan kami terus berdoa untuk GKKD Center untuk lantai 3B Amen. Dan lantai 3A dan Amen. Lantai 3C 3D Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus yes, untuk pembelian tempat ini untuk kami boleh segera melangkah dan membeli tempat ini Tuhan. Kami sungguh menyerahkan caranya kepada Tuhan. Kau yang punya hikmat, Engkau yang punya keajaiban, Kau yang punya mujizat itu boleh Engkau nyatakan di setiap kami. Kami melihat tangan-tangan Tuhan, jalan-jalan Tuhan yang tidak bisa kami pikirkan, yes. yang tidak bisa kami bayangkan, Amen. Itu yang terjadi bagi setiap kami. Amen. Itu yang terjadi, mujizat itu yang terjadi Amen. Bagi setiap kami. Amen. Terima kasih Bapak, berkati juga Dad Edu, Mam Eli, yes, Tuhan, sebagai Tuhan. Senior penatua Amen. Kami. Tuhan berikan kesehatan, Amen. Amen. Tuhan berikan satu hati yang terus bergantung hanya kepada Amen, Tuhan, Amen. Hati yang terus intim kepada yes, Tuhan, di mana firman Tuhan itu dinyatakan Amen. Atas kehidupan beliau berdua dan menjadi saluran di mana nama Tuhan itu dinyatakan bagi setiap jemaatmu, berkat-berkatnya turun melalui beliau berdua Tuhan kepada setiap jemaat. Yes, Amen. Berdoa Tuhan di dalam nama Yesus berikan kesehatan di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya, di dalam apapun setiap yang beliau kerjakan Tuhan. Dalam nama Yesus, kekuatan, Amen. Kesehatan, dan penjagaan yang daripada Tuhan, keamanan yang daripada Tuhan itu boleh mencukupkan di dalam kehidupan Dad Edu dan Mam Eli. Terima kasih Tuhan, yes, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk jemaat di Kamboja Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan di Krati. Hamba Tuhan ya Kron yang beberapa pekerja siap membuka tempat-tempat baru. Kami juga berdoa untuk pelayanan Kampung Cenang. Ada pelayanan Tuhan yang menggembalakan dan Tuhan bangkitkan dari murid yang ada. Amin, amin. Doakan, kami mendoakan juga guru di Toabos Learning Center. Center atau bernama Sofan dan Sofi. Agar Tuhan pakai jadi pekerja Tuhan dan mereka mendapatkan gaji Amen. Yang terbaik. Amen. Tuhan, kami bawa pokok doa kami untuk jemaat di Kamboja, perpanjangan pelayanan misi kami di Kamboja. Tuhan berikan hikmat untuk Mas Markus dan Kak Eli. Tuhan berikan hikmat untuk setiap area-area pelayanan pemimpin-pemimpin mereka. Tuhan berikan kekuatan, Amen. Hikmat. Tuhan Amen. Berikan sukacita dan juga Kau berikan kesabaran, keintiman, Kau berikan persistensi untuk setiap terus berdoa dan berusaha di dalam anugerah-Mu Tuhan untuk setiap pelayanan-pelayanan yang dibuka, untuk setiap kebutuhan-kebutuhan Tuhan akan mencukupkan pelayanan Amen. Ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan jemaat di Kupang, mahasiswa yang sudah memberi diri dan dimuridkan, mereka mengalami pertumbuhan rohani, Amen. Amen. Semakin setia melayani Tuhan, diubahkan juga memiliki keberanian mengajak teman yang lain untuk melayani Amen. Tuhan. Kami berdoa banyak orang dimuridkan, kami Amen. Berdoa akan semakin banyak anak-anak mencintai Engkau, banyak-banyak Amen. Orang muda yang dipulihkan dan dimenangkan hatinya dan membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ko Henry dan Kak Yuli yang saat ini memfollow up beberapa orang, dulu pernah dilayani oleh Bang Martin Remet almarhum, dan
melayani orang-orang baru hasil dari PI. Kami berdoa Tuhan berikan kekuatan untuk mereka berdua, Yes, hamba Tuhan yang rendah hati ini, untuk terus bergantung kepada Engkau dan percaya ada satu kuasa daripada Tuhan yang akan terus mengubahkan hidup-hidup orang yang dilayani oleh Amin. Mereka. Amin. Doa kami berdoa untuk pekerjaan sebagai guru, dosen yang saat ini mereka sedang cari, dan kami juga mendoakan untuk ruko yang saat ini mereka cari sebagai tempat ibadah. Tuhan cukupkan, Tuhan Amin. Berikan tempat yang terbaik di dalam anugerah-Mu, di dalam kasih karunia-Mu. Keterbatasan harga atau keterbatasan tempat kami patahkan di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau melihat kebutuhan kami untuk beribadah, Engkau melihat kami kebutuhan kami melayani misi. Tuhan berikan berkat berlipat kali Amin. Ganda. Dan Yesus. Kami berdoa Tuhan, setiap kebutuhan yang dana yang mereka butuhkan Tuhan akan cukupkan Yes. dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dahsyat Engkau luar biasa atas gereja kami GKKD Yes, Jakarta. Tuhan, terima kasih. Kami percaya GKKD Jakarta Tuhan pakai terus sebagai sarana saluran berkat Tuhan bagi bangsa-bangsa. Kami terus berdoa saat ini Tuhan untuk setiap hal-hal yang dicanangkan Tuhan untuk pelayanan di GKKD Jakarta. Kami berdoa untuk program pemuritan di setiap wilayah Tuhan. Kami berdoa para pembimbing PA, anak-anak PA boleh aktif Tuhan untuk terus belajar firman Tuhan, untuk terus mengenal Kristus secara pribadi Tuhan melalui kelompok-kelompok pemahaman Alkitab, melalui pertemuan-pertemuan yang intim, yang kecil Tuhan, di mana nama Tuhan terus dicari, di mana nama Tuhan dinyatakan Yes, di dalamnya. Yes. Engkau membuka hatimu di dalam pertemuan demi pertemuan PA di dalam nama Yesus. Kami berdoa ada keaktifan di sana, ada Yes. kelaparan dan Amin. Kehausan Amin. Untuk mencari Tuhan di dalam kelompok-kelompok PA, kelas-kelas Amin. PA. Kami berdoa juga untuk saat ini kegiatan Blesscom. Di setiap wilayah juga Amin. Ada keaktifan, Amin. Ada hal-hal yang Yes, Tuhan nyatakan di dalam Blesscom. Tidak Amin. Hanya sekedar kami berkumpul untuk Amin. Memenuhi Amin. Program kerja ini saja, Yes, Yes. tetapi ada nama Tuhan Amin. Dinyatakan Amin. Di sana. Amin. Ada keajaiban, ada mujizat, ada kesembuhan, ada masalah-masalah yang Amin. Dibukakan itu dipecahkan Amin. Tuhan, Amin. Semuanya Yes. saling mendukung satu Amin. Sama Amin. Lain, semua saling Amin. Membantu Amin. Satu sama Amin. Lain. Amin. Ada Amin. Banyak Yes. menjangkau jemaat-jemaat Amin. Yang haus Amin. Akan Amin. Tuhan. Amin. Berkati Amin. Setiap Blesscom dalam nama Yesus. Ada Yes, nama Tuhan, Tuhan dinyatakan, Amin. Ada Amin. Kehadiran Tuhan di sana. Amin. Kami berdoa untuk jemaat di setiap ibadah, baik itu onsite dan online, semuanya mengalami kasih Tuhan. Kami berdoa setiap pertemuan-pertemuan ibadah, baik itu persekutuan doa, baik itu doa bulanan, baik itu acara outing Amin. Tuhan, Ignite Youth Tuhan, ataupun dalam kegiatan-kegiatan ibadah kami Yes, setiap hari Minggu, Jesus. Anak-anak sekolah Minggu, bahkan Amin. Anak-anak Youth dan Amin. Ibadah umum Tuhan, satu dan dua. Amin. Kami berdoa semuanya Tuhan di setiap wilayah, di Yes, Serpong, di Blok M, di Yes, Bintaro Tuhan, Yes. di Jakarta Utara, di Amin. Jakarta Center, semuanya Tuhan Yes, jamah Amin. Dalam nama Yesus. Engkau hadir Amin. Di tengah-tengah Amin. Ibadah Yes. kami Amin. Di dalam nama Yesus. Semuanya mengalami kasih Tuhan. Yes. Kami juga berdoa untuk program doa online Zoom Yes. setiap hari Yes. Senin, Yes. Yaitu IKM Yes. dan Yes. setiap malam Amin. Selasa sampai Sabtu jam 9 ada banyak yang mengikuti karena percaya ada kuasa yang mengubahkan ketika kami berdoa. Kami sehati, kami bersama-sama rindu Yes. Tuhan Amin. Untuk berdoa mengubahkan Amin. Atmosfer di Amin. Sekeliling kami. Kami percaya Tuhan ketika kami bersehati, itu Tuhan bekerja. Tuhan nyatakan Tuhan mujizat-Mu di tengah-tengah kami. Yes, terima kasih, layar, terima apa, kasih. Kami juga berdoa membawa GKKD Center saat ini untuk pembayaran di Yes, setiap bulannya. Amin, amin, untuk amin, berdoa untuk pengeluaran, yaitu pembayaran dana maintenance, kemudian dana sewa gedung. Kami berdoa listrik. Amin, amin. Pembayaran maintenance gedung Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan cukupkan Tuhan. Berapapun yang kami butuhkan selama ini Tuhan, Tuhan selalu cukupkan. Amin, kami amin, percaya amin. Engkau terus akan cukupkan. Ketika tempat ini Tuhan dipakai Tuhan luar biasa untuk visi Tuhan, visi kegerakan itu, visi revival itu boleh nyata atas Jakarta,
dan bangsa Indonesia. Terima kasih, kami juga berdoa supaya setiap dana yang dibutuhkan boleh dibayarkan tepat waktu, dan semua program untuk donasi, yaitu Matahari Indonesia, Gerakan Nehemia, kemudian persembahan-persembahan khusus setiap minggunya, dan juga perpuluhan itu boleh aktif. Tuhan, kami khusus berdoa untuk perpuluhan ini, Tuhan. Mari Bapa, ini sebenarnya bukan kewajiban, tetapi ini sebuah sukacita. Amen. Bukan satu keterpaksaan, maaf, tetapi adalah suatu sukacita, Tuhan, ketika kami memberikan perpuluhan. Amen. Karena itu adalah bagian Allah, itu bagaimana wujud kami menyerahkan, bergantung hanya kepada Tuhan ketika kami memberikan perpuluhan itu. Kami percaya itu boleh melanda hati yang rindu, hati yang terus mau menyerahkan hidupnya bagi hidupnya kepada Tuhan. Itu melanda setiap jemaat Tuhan. Yes. Semuanya aktif terlibat. Kalau saat ini hanya sekitar 40%, 30% Tuhan yang memberikan perpuluhan. Kami terus berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, ini amen. Terus meningkat Tuhan. Mari Tuhan, amen, ada berapa, ada banyak Tuhan jemaat-jemaat kami yang saat ini mungkin mengalami kesulitan, mengalami di dalam kehidupan mereka Tuhan setiap harinya. Kami percaya ketika kami memberikan taat di dalam perpuluhan kami, itu tanda Allah bekerja di dalam kehidupan kami, amen, dan Engkau mencukupkan, amen, bahkan Engkau Allah memberi sukacita yang sejati, amen, amen, di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, jauh melebihi apa yang menjadi uang kami, tetapi kami menyerahkannya kepada, amen, Tuhan. Yesus, itu bagianmu. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga semua jemaat yang sudah berpartisipasi di dalam setiap penggalangan dana, semua diberkati, amen, di dalam studi, amen, belajar, amen, yes, Tuhan, dalam karirnya, amen, yang studi segera lulus, diberikan keberhasilan di dalam gelar-gelar sarjanaan dan berhasil lulus di dalam tesisnya mungkin, atau mungkin di dalam kedoktoran. Semuanya Tuhan, kami juga berdoa untuk karir diberkati, setiap makin naik bisnis, dan juga bisnis yang melakukan bisnis Tuhan, amen, tambah-tambahkan, yes, buka keberhasilan baru, Tuhan. Kami berdoa kasih, di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk siap orang-orang yang mendedikasikan bisnisnya untuk pekerjaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Tuhan berkati Tuhan. Amin. Kami percaya ada jalan-jalan dibukakan. Amen. Ada pekerjaan-pekerjaan membuka lapangan-lapangan kerja itu dibukakan di dalam nama, yes, Yesus. Amin. Berkat Tuhan melimpah di dalam setiap kehidupan jemaatmu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yes. Muncul generasi pengusaha, muncul generasi miliarder, yes, di tengah-tengah jemaatmu, amen, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, apabila ada yang sakit pada malam hari ini atau sedang mengalami kemalangan, amen, Tuhan berikan, yes, kekuatan, Tuhan berikan kekuatan iman, amen, pengucapan syukur, amen, sukacita dan iman dan percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan, bahwa Allah sanggup memberikan jalan keluar, amen, lewat darah Yesus. Setiap sakit penyakit disembuhkan, amen. Setiap kemalangan, kesulitan, Tuhan akan angkat dan berikan kekuatan, amen, dan berikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan adalah Immanuel, Allah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang kami percaya akan memberikan segala sesuatu jauh, amen, lebih besar dari apa yang pernah kami pikirkan dan bayangkan, amen. Kami berdoa Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga dipulihkan, untuk setiap bisnis-bisnis dipulihkan dan ditambah-tambahkan. Ada setiap lumbung-lumbung yang terus diberkati, sehingga mereka, setiap keluarga-keluarga pembisnis memberkati banyak orang, mensejahterakan setiap orang-orang dan karyawan-karyawannya, bahkan membuka bisnis di tempat-tempat yang baru, karena mereka bisa membawa orang-orang lain lebih sejahtera. Kami menyerahkan setiap pelayanan kami, menyerahkan setiap hidup kami di dalam tangan Tuhan. Kami percaya segala sesuatu itu adalah milik-Mu. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang kami percaya, yang memberikan segala sesuatunya yang dengan sukacita kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk doa malam hari ini. Kami berdoa setiap rekan-rekan kami yang ikut join berdoa di YouTube GKKD, bahkan di Instagram, dimanapun berada, mungkin ada yang keluar kota, mungkin yang saat ini sudah di rumah, ataupun masih di kantor, ataupun masih bekerja,
di warung, dimanapun, Tuhan kami percaya, Tuhan memberikan berkat-berkat yang berlimpah, berkati setiap kesehatan-kesehatan rekan-rekan kami, Tuhan berikan berlipat kali ganda berkat untuk semakin memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan sudah berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan yang menyempurnakan setiap doa-doa kami dan itu boleh terjadi. Kami melihat itu terjadi dan mengubahkan atmosfer. Amin, amin. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Si Tuhan, terima kasih rekan-rekan sudah bergabung, juga Kak Yuli yang sudah melayani, Bang Junto, Kak Sinta, Kak Bukan Regi, kemudian mungkin yang terlewat atau yang tidak kami sapa. Oh, di Dia Teresia, Shalom Kak. Shalom Kak Fiona, Kak Andreas Gentur, Sela Angelina. Shalom, dan juga rekan-rekan yang ada di YouTube GKK di Jakarta. Terima kasih sudah berdoa, ada Kak Astrid juga di sini. Shalom Kak, kemudian Kak Susiana Hartono. Terima kasih untuk sudah bergabung dengan kami di GKK di Jakarta. Tuhan memberkati. Selamat malam dan shalom. God bless you. Tuhan berkati.